Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna al-ikhlasa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nam nahnu al-an fi safhati sadisah wa samanin halaman 86 fi tamrin asabi. Lakin nu'id ila tamrin al-khamis. Kita ulangi latihan yang kelima. Dan sebelumnya betul. Kita ulangi lagi bahwa al-jumlah jumlatan. Jumlah itu ada dua, ya. Al-jumlah jumlatan. Jumlah al-fi'liyah wal jumlah jumlah ismiyah wal fi'liyah. Jumlatul ismiyah. Ma hiyal jumlatul ismiyah? Al-jumlatul ismiyah hiyalati sadruha. Sadruha itu awalnya, ya. Sadr. Masdar itu sumber, sadrunya. Imma mada ismun sharih. Ismun sharih ay kullu ismin. Kullu ismin inda kullu ismin, yakni semua yang dipahami ya isim itu isim sharih, ya. Imma ismu dhahir, ismu dhamir. Pokoknya isim disebut isim sharih. Ismun sharih. Summa im wa masdar. Masdar mu'awal. Masdar mu'awal ini disebut isim sharih hanya sebagai bandingan untuk mu'awal. Mu'awal itu perlu takwil, perlu takdir, perlu ketentuan sehingga menjadi masdar. Jadi tidak sharih. Sehingga di sana juga ada masdar sharih sebagai muqabil atau sebagai perbandingan untuk masdar mu'awal. Jadi ada istilah masdar sharih juga ada. Isim sharih semua. Artinya sharih itu adalah perbandingan untuk mu'awal. Sharih itu yang jelas, mu'awal itu yang perlu ketentuan, ditentukan dulu, ditakdirkan dulu. Wa imma ahruf musyabihatun bil fi'li. Mahia, apa itu? Huruf yang serupa dengan fi'il apa? Ina dan saudara-saudaranya, ya. Ini jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah yang diawali mungkin isim sharih, misalnya ana talibun, nahnu muslimuna, ya. Muhammadun rasulun, misalnya, ya. Allahu rabbuna. Pokoknya semua isim itu, ya, isim sharih. Diawali dengan isim. Atau masdar muawal. Wa antasumu khairul lakum. Wa antafu aqrabu litaqwa, misalnya. Atau huruf yang serupa dengan fi'il, ina dan saudara-saudaranya. Wal jumlatul mada fi'liyah. Jumlah isma fi'liyah, imma fi'liyah wa imma imma isma wa fi'liyah. Jumlah fi'liyah hiyalati sadruha mada fi'lun tam wa fi'lun nakis. Nah, fi'il tam dan fi'il nakis. Maksudnya fi'il tam, fi'il nakis itu bukan dari sisi ini, ya, hurufnya, tapi dari sisi maknanya. Dari sisi apa? Maknanya. Fi'il tam sempurna maknanya. Dia butuh fa'il. Dia butuh apa? Fa'il. Butuh fa'il, kadang juga maf'ul bih. Kalau fi'il nakis yang maknanya kurang sempurna, dia butuh isim dan khobar. Nah, fi'il nakis ini apa? Fi'il nakis itu apa? Kana dan kana dan saudara-saudaranya, ya. Wa akhawatuha. Wa akhawatuha, ya. Kana wa akhawatuha hiyalati fi'lun nakis. Fi'l nakis sekarang dari sisi makna dia tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Misalnya ya fi'il tam kita kasih perbandingan. Fi'il tam misalnya jalasa aliyun. Ini sempurna. Ali sebagai fa'il. Fi'il nakis misalnya laisa aliyun
Laisa aliyun ini belum sempurna ya. Ini butuh khobar. Misalnya laisa aliyun kasulan. Ali itu bukan pemalas misalnya. Ya. Kana aliyun taliban misalnya. Baru sempurna kalau ada khobarnya. Jadi ini fiil nakis, maksudnya nakis dari sisi makna ya, bukan nakis susun huruf-huruf, huruf ilah itu bukan. Nakis dari sisi makna, ini sebagai isimnya dan butuh apa? Khobar. Kalau fiil tam ini fa'il, fa'il. Itu bedanya fiil nakis sama fiil tam. Kadang butuh maful bi, kadang juga enggak harus ya, enggak harus. Nah, itu jumlah. Nggih, tafadhol Pak Muin. At-tamrin al-khamis, latihan yang kelima. Jumlah hati itu. Hati salasa amsilatin. Nggih, salasata amsilatin. Salasata amsilatin lil jumlatil ismiyati. Sadruha. Sadruha ahru. Ahrufun. Ahrufun. Musbahata nah, musabihatun musabihatun atau afan musabihatun saja musabihatun nggih musabihli inna sudah nggih sahih inna au ihda akhawatiha inna muhammadan mustahidun nggih ada lagi Pak tiga ya tiga boleh inna lagi boleh juga yang lain ya inna. Hanya saja terkadang begini ya. Kadang-kadang saudara ina itu ada yang enggak bisa di depan masalahnya, ya kan? Ya. Lakinna bagaimana di depannya ya? Anna bagaimana di depannya? Enggak bisa. Tapi laita bisa, laita laala bisa, kaana bisa. Oke, tafadhol. Laala. Nggih. Akhoka. Nggih. Najihun misalnya. Najihun. Ya. Yeah. Apa artinya? Semoga. Semoga saudara saudaramu. Yeah, saudaramu. Berhasil. Berhasil. Iya. Yeah. Sudah. Apa satu lagi? Inat darsa. Iya. Yeah, inat darsa. Sahlun. Sahlun nama. Santa ya. Itu huruf musyabahah bil fi'li. Huruf yang serupa dengan fi'il. Inna itu jumlah ismiyah juga. Nggih, di situ ada kata salasata amsilatin. Ini mengingat saja ya. Salasata amsilatin. Amsilatin. Kenapa salasata ini kok muannas? Padahal ini muatadatanya. Harusnya kan salasata libatin kan gitu. Salah satu tulabin. Kenapa? Nah, karena amsilatin ini mufradnya apa? Misal, misal. Dan misal itu isim mudzakkar ya. Isim mudzakkar. Jadi yang dianggap itu adalah yang mufradnya. Meskipun jamaknya kelihatannya ini ada taknya ya. Tapi enggak dia ya dianggap adalah mufradnya. Jadi mufradnya ini mudzakkar, bilangannya muannas. 3 sampai 9 ya. Paham ini ya? 3 sampai 9 berbanding terbalik. Ini mudzakkar, ini muannas. Salah satu amsilatin. Oke, Aris. Hati. Hati salah satu amsilatin. Salah satu. Hati salah satu amsilatin bil jumlatil fi'liyati sadruha af'alun tamatun. Oke, dua saja, Aris. Nanti yoga yang dua ya. Berilah tiga contoh untuk jumlah fi'liyah yang awalnya fi'il tamah. Fi'il tamah ya. Banyak fi'il tamah ya. Kebanyakannya fi'il adalah tamah min haisul makna dari sisi makna. Dhahaba hamidun. Dhahaba hamidun. Ya, apalagi? Dhahaba hamidun umara. Betul. Yoga tamatul. Sekian dua saja, Mas. Nomor 6. Ya, langsung aja jawabannya. Oh. Nomor 6. Kataba aliyun. Kataba aliyun. Ya, kataba aliyun. Apa lagi? Fi'il kebanyakan fi'il ada tam ya. Apa lagi? Apa ya?
Qolal mudarrisul khati, itu juga termasuk qolal mudarrisu. Itu termasuk juga ya. Oke, tafadhal Mas Hadi. Baca masalahnya Mas. Hati salah satu amsilatin lil jumlatil fi'liyati sodiruha af'alun naqisatun. Nggih. Berikanlah pada tiga contoh untuk jumlah fi'liyah fi'il yang awalnya fi'il naqis. Ya, awalnya fi'il naqis. Fi'il naqis seperti kana, seperti laisa ya. Laisa aliyu nauma. Laisa aliyun apa? Nauman. Apa nauman? Tidur. Tidur. Laisa aliyun naiman itu ya. Naiman. Ali tidak tidur. Atau laisa aliyun nawaman. Ali itu bukan orang yang suka tidur misalnya. Apa lagi ya? Satu lagi ya. Sudah? Habis? Iya, misalnya alaisallahu bi'ahkamil hakimin, juga termasuk ya. Kemudian wakanallahu ghafurur rahimah misalnya. Nah, kita lanjutkan yang ketiga. Taufiqa yaf'alu kada, ja'ala yaf'alu kada. Yaf'alu kada ini berbuat begini, berbuat begitu. Akhoda yaf'alu kada ay syara'a bi fi'lihi. Jadi kata taufiqa, kemudian kata ja'ala, kemudian kata akhoda, itu maknanya sama di sini ya, yaitu syara'a. Syara'a artinya mulai ya. Taufiqa ja'ala akhoda. Ini bimakna syara'a. Mana syara'a. Jadi ini bukan ja'ala yang artinya menjadikan ya, atau akhoda yang artinya mengambil. Tidak, itu beda lagi. Syara'a ya, syara'a. Artinya mulai. Ini disebut af'alu syuruk. Af'alu syuruk, fi'il-fi'il yang menerangkan dia itu mulai melakukan ya. Melakukan. Ay syara'a bi fi'lihi, yakni dia mulai melakukannya. Dia mulai melakukannya. Misalnya ada ja'ala Hamidun, ja'ala Hamidun yaktubu. Ja'ala Hamidun yaktubu. Maksudnya adalah Hamid mulai menulis ya. Ja'ala Hamidun yaktubu. Hamid mulai menulis. Kemudian akhoda Hamidun yaktubu, sama artinya. Hamid mulai menulis ya. Kemudian taufiqa juga. Taufiqa aliyun yamsi. Ali mulai berjalan. Sama disebut af'alu syuruq. Af'alu syuruq untuk menerangkan mulai mengerjakan. Ai syara'a bi fi'lihi, yakni dia mulai melakukannya. Dan ada keterangannya, hadhil af'alu salasatu ta'malu amala kana. Tiga fi'il ini beramal dengan amalan kana, dan dia mempunyai pengaruh kedudukan seperti kana. Jadi termasuk saudara kana adalah af'alu syuruq, fi'il-fi'il yang bermakna mulai. Illa anna khobaroha yajibu ayakuna jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Illa di sini maksudnya hanya saja ya. Dengan hanya saja khobarnya itu wajib berupa jumlah fi'liyah. Fi'ilnya mudhari' ya. Dia seperti kana, yakni butuh isim dan butuh khobarnya. Namun khobarnya wajib berupa jumlah fi'liyah
fi'ilnya mudhari. Ya. Paham ya? Karena namanya mulai, mulai itu kan sedang ya, sedang bahkan di awal. Tidak boleh pakai fi'il madhi. Tidak boleh pula pakai isim, karena isim itu menunjukkan sesuatu yang sabit, yang tetap ya, yang tetap. Misalnya ja'ala aliyun yadkurullaha gitu ya. Ali mulai berzikir kepada Allah. Nah, itu tentang kata taufiqo, ja'ala dan akhoda. Yang termasuk afalus suru, termasuk saudaranya kana. Nggih, ikra Pak Munir. Adkhil. Adkhil kula fi'lin min hadhihi af'ali fi jumlati mufidatin. Ya, mufidatin fi jumlatin mufidatin. Adkhil artinya masukkanlah. Masukkanlah setiap fi'il dari fi'il-fi'il berikut. Dari fi'il-fi'il ini. Dari fi'il-fi'il ini ke dalam jumlah. Jumlah yang sempurna. Ya, pertama Pak, taufiqo. Taufiqo. Artinya mulai ya. Taufiqo. Ahmadu. Ahmadu. Qur'ana. Hah? Qur'ana. Qur'ana mana? Jumlahnya fi'il mudhari. Taufiqo Ahmadu membaca apa? Yakra'u. Yakra'u ya, gitu ya. Taufiqo Ahmadu yakra'u. Apa artinya? Ahmad mulai membaca. Ahmad mulai membaca ya. Kalau antum kasih maful fi ya boleh. Yakra'ul Qur'ana ya. Tapi harus ada fi'il mudhari'nya ya. Harus. Ya. Ini afalus suru. Satu lagi, Pak. Ja'ala. Ja'ala. Ja'ala Ahmad. Ya, tidak apa-apa, sama saja. Atau diganti at-talibu juga ya. Ja'ala at-talibu. Ja'ala at-talibu. Fi'il mudhari' ya, Pak? Khobarnya fi'il mudhari'. Apa? Ya, jelisu. Ya, dia mulai duduk. Mulai duduk ya. Enam ya, jadi mulai duduk. Ja'ala tiflu ya beki misalnya, anak kecil itu mulai menangis. Kalau yang buku baru ini tidak ada ininya ya, tidak ada fi'ilnya ya. Di sini ada, buku lama ada fi'ilnya. Oh, Mas Freddy, masih dua, akhoda dan syaro'a. Akhoda Muhammadun fi'il mudhari. Iya, khobarnya berupa fi'il mudhari ya, harus. Akhoda Muhammadun. Apa? Fi'il mudhari apa saja? Yasrabu. Yasrabu ya. Apa artinya? Muhammad mengambil. Lah, yasrabu dimulai. Memulai. Ah, yang al-akhoda di sini artinya mulai ya. Jadi tergantung ini juga ya kalimatnya ya. Misalnya akhoda Muhammadun to'aman berarti Muhammad mengambil makanan. Tapi kalau akhoda Muhammadun yasrabu artinya Muhammad mulai minum. Maka di sini Muhammad itu adalah isim dari akhoda ini, isim akhoda. Yasrabu adalah khobar akhoda. Ya. Karena kadang bahasa Arab itu fi'il itu juga memiliki lebih dari satu makna ya. Fi'il memiliki lebih dari satu makna. Bukan kadang ya, banyak ya. Satu lagi Mas, syara'a. Syaro'a aliyun. Apa? Syaro'a aliyun yan amu. Ya? Yan amu. Yan amu ya, bagus. Ali mulai? Tidur. Mulai tidur. Ye, yeah. Itu af'alus syuruk. Ingat ya, namanya apa? Af'alus syuruk. Af'alus syuruk itu fi'il-fi'il untuk mulai. Berarti mulai. Mulai-mulai. Ya. Af'alus syuruk. Oke, tafadhol Pak Muhadi. Tati mudhari al af'alil atiyati. Berikanlah mudhari fi'il-fi'il berikut ini. Ye. Taharroka yang taharroku. Naam, ya taharroku. Bergerak. Ya, itu
sebenarnya pelajarannya belum datang ya. Taharroka ya taharroku, seperti tawakkala ya tawakkalu, tamassaka ya tamassaku, tanazzala ya tanazzalu. Nggih, lagi, Pak. Abasa ya bisu. Ya basu. Ya basu. Nama abasa ya basu. Abasa ya basu. Main-main. Nggih, bermain-main. Saima yasamu. Busan. Busan nggih, saima yasamu busan. Nah, kita lanjutkan ad-darsul hadi asyara atau ad-darsul hadi asyara. Pelajaran ke-11 tentang mubtada dan khobar. Tentang mubtada dan khobar. Jadi jumlah ismiyah ya, tidak semua itu susunannya mubtada dan khobar. Kalau yang terakhir itu huruf yang serupa dengan fiil, tentu namanya bukan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu kalau dimulai isim shorih atau masdar muawal. Masdar muawal. Jadi mubtada ada kemungkinan ada dua kemungkinan mubtada. Mubtada bisa berupa isim shorih, bisa berupa masdar muawal. Adapun khobar, khobar ada 5 kemungkinan. Ada berapa? 5. Mungkin mufrad. Mufrad maksudnya adalah bukan kalimat, bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Mungkin jumlah. Mungkin jumlah. Jumlah ini terbagi 2. Mungkin jumlah ismiyah, mungkin jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah bagaimana? Ya sama, jumlah khobarnya berarti mubtada dan khobar ya. Mungkin sibul jumlah. Mungkin sibul jumlah. Semua jadi khobar. Apa sibul jumlah itu? Ada 2 kemungkinan. Jar dan majrur. Jar dan majrur. Kemudian mungkin juga dorof. Mungkin juga apa? Dorof ya. Ini 5 kemungkinan untuk khobar. Mungkin satu kata, misalnya ana talibun, satu kata. Mungkin jumlah ismiyah ya. Muhammadun abuhu goniyun. Nah, itu jumlah ismiyah. Muhammadun mubtada, abuhu goniyun khobar. Mungkin jumlah fi'liyah Muhammadun yaktubu ya. Muhammadun mubtada yaktubu khobar. Sibul jumlah mungkin jar majrur Muhammadun fil fasli. Muhammadun mubtada fil fasli khobar. Mungkin dorof Muhammadun amamal masjidi ya. Muhammadun mubtada amama khobar. Faham ya? Khobar. Khobar kemungkinan 5. Mungkin mufrad. Mufrad yakni bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Bukan mufrad yang bermakna isim yang menunjukkan jumlah satu, bukan ya. Tapi mufrad yang bukan tarkib, bukan murakab, bukan murakab. Mungkin jumlah ismiyah atau fi'liyah, mungkin sibul jumlah, jar majrur atau dorof. Nam nakro. Man Mas Edi. Ad-darsu hadiya asyara. Pelajaran yang ke-11. Al-mudarisu at-tulabu qaliluna aina ainal Ainal akhoruna. Yeah. Murid-murid yang sedikit, di mana yang lain? Naam, di mana yang lain? Aliun. Umaru ghaibun wa hamidun indal mudiri wa ishaqu fil mirhadi wal hasanu dhahaba ilal ghurfatil muraqibi. Yeah. Ali Umar tidak masuk. Ya, Umaru ghaibun. Khobarnya berupa apa ini, Mas? Mufrad. Mufrad, terus? Hamid
bersama kepala sekolah. Ya, khobarnya berupa apa ini? Sibul jumlah. Ya, sibul jumlah yang mana? Dorof. Dorof, naam. Inda dorof. Terus? Ishak di kamar kecil. Ya, fil mirhadi. Khobarnya berupa apa? Jer majrur. Jer majrur, ini fil mirhadi. Terus? Dan Hasan pergi ke ruangan pengawas. Ya, khobarnya berupa apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, ya. Kurang satu, apa? Yang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, nama ikra, Pak, Pak Husni. Itu yang berupa jumlah ismiyah ini, bawahnya. Abdul Razak. Abdul Razak. Wa Zubairu akhuhu maridun. Ya, akhuhu maridun adalah khobar untuk Zubairu. Ya, ini adalah jumlah ismiyah. Dan Zubair saudaranya sakit. Ya, sudah lengkap lima. Terus. Waqad ista'zana al-mudira bizzahabi ilal mustasfa. Iya. Dan sungguh dia telah meminta izin kepada kepala sekolah untuk pergi ke rumah sakit. Naam. Al-mudarrisu madza bihi, ada apa? Ya, ada apa dengannya? Ada apa dengannya? Abdul Razak bihi maghadun. Sakit perut. Ya. Dia sakit perut ya. Dia sakit perut. Naam, lagi Pak keterangannya itu, Pak. Ya dakhulu Hamidun wa Ishaqun. Hamid dan Ishaq masuk. Wa yajlisani apa ada lima. Keduanya duduk di tempat duduk keduanya. Ya, mak atima isim musanna. Fadl Mas Mas Anam ya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Ya Hamidu, ka'annaka turidu antakula syai'an, hal ladaika su'alun. Hei Hamid, kelihatannya kamu ingin bicara sesuatu. Ye. Apakah kamu memiliki pertanyaan? Ye, baik Hamid, sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu. Ye, lanjutnya. Hamidun, na'am. Ana matlubul ana. Matlubunil ana. Matlubunil ana finnadiriyadiyi. Naam. Afadhabu. Afa'adhabu. Afa'adhabu am ahdurud darsa. Ye. Ya. Saya mencari. Nah, matlubun. Saya. Saya sekarang mencari tak? Diminta ya. Oh, diminta. Ke? Datang ke Riyadh. Alah, ke klub olahraga mas. Oh, Riyadi itu olahraga ya. Riyadi. Ke klub Nadi olahraga. Itu klub. Ya. Apakah pergi atau menghadiri pelajaran? Iya. Yeah. Apakah aku pergi atau menghadiri pelajaran? Saya sekarang diminta ke klub olahraga. Gih, Mas Adi, maksudnya. Betul. Antah durot darsa khairun lak. Kata yumkinuka dhahabu ila nadi fil fushati. Nggih. Kehadiran. Kamu menghadiri pelajaran lebih baik bagimu. Nggih. Memungkinkan untukmu pergi ke klub. Ye. Dalam ada waktu yang longgar. Waktu yang longgar. Longgar. Nam antah durot darsa khairun laka. Khairun sebagai apa? Khairun. Kenapa rofa khairun? Sebagai khobar ya. Sebagai khobar nam. Antah durot darsa khairun laka. Khairun itu sebagai khobar. Khairun khobar. Naam, khairun khobar. Sekarang mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah masdar mu'awal dari antah duro. Disebut mu'awal karena butuh takwil ya, butuh ketentuan. Antah duro sebenarnya bukan isim ya, dan memang bukan isim. An dan fi'il mudore masdar mu'awal. An tahduro, an plus fi'il mudore
Kalau dikatakan masdar mu'awal ya enggak, karena bentuknya ya andan fi'il mudhari', tapi itulah yang ditakwil untuk jadi masdar ya, sumber masdar mu'awal. Takwilnya apa? Tahduro ini masdarnya apa? Tahduro seperti jalasa, jalasa masdarnya apa? Julus, dakhala, dukhul, kharaja, khuruj, sajadah, sujud, hadara, hudur. Jadi mas mubtadanya adalah masdar mu'awal dari antakduro. Takdirnya adalah huduruka, huduruka. Kenapa ini pakai ka? Karena fa'ilnya ini anta ya, antakduro. Huduruka darsa khairun laka. Jadi huduru ini dirofa sebagai mubtada ya. Jadi mubtadanya kalau khairun khobar, mubtadanya mana? Mubtadanya adalah masdar mu'awal dari antakduro. Takdirnya huduruka. Itu ya. Sekali lagi. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah masdar mu'awal dari antahduro. Bukan antahduronya ya, tapi apa? Masdar mu'awal dari antahduro, yaitu apa? Huduruka. Huduruka. Ya supaya ketemu saja kalau ini khobar gitu ya. Mubtadanya digulai. Ketemunya yaitu ya. Nah, sebagaimana antasumu khairul lakum. Khairun khobar, mubtadanya mana? Masdar mu'awal dari antasumu. Gih, lagi mas. Yadkhulul hasanu wa biyadihi ulbatun. Gih. Mada fil ulbatin fil ulbati ya hasanu. Gih. Hasan memasuki memasuki dengan dan mem, Hasan dengan, masuk dan Hasan masuk dan di tangannya dengan di tangannya ada kotak. Kotak ya. Mada fil ulbati ya Hasanu, apa yang ada di dalam kotak itu ya Hasan? Ye. Fiha tobashirun. Tobashiru. Fiha tobashiru. Ye. Di dalamnya kapur tulis. Ye, kapur. Ini jamak atau mufrad tobashir? Jamak. Jamak ya, mufradnya adalah tobsuratun. Tobsuratun. Tobashir mamnu minasorf karena termasuk sigoh muntaha jumuk. Nggih. Fiha tobashiru. Tobashiru sebagai mubtada dan dia nakiroh. Akan datang insyaallah ketentuan tentang mubtada, nakiroh dan ma'rifahnya. Juga ketentuan mubtada di depan atau khobar di depan. Krok mas. Siapa? Andika. Ya dakhulul muraqibu wa ma'ahu talibun jadidun masulah wa yusallimani. Nggih. Pengawas masuk dan bersamanya siswa yang baru dan keduanya memberikan salam. Nggih. Al muraqibu hadza talibun jadidun. Ini siswa yang baru. Nggih. Al mudarrisu ahlan wa sahlan kaifa haluka kaifa haluka. Selamat datang. Bagaimana kabarmu? Kaifa haluka? Halu adalah mubtada. Kaifa khobarnya. Meskipun begitu khobar ditaruh di belakang. Di belakang. Karena dia berupa khobar ditaruh di depan karena dia berupa isim istifham. Isim istifham. Isim istifham itu haknya di depan. Jadi mubtada ya di depan, jadi khobar ya di depan. Karena haluka ini ma'rifah, maka dia mubtada'nya ya. Haluka ma'rifah. Ma'rifah kenapa ini? Karena mudhaf kepada ma'rifah, halu. Kaifa nakirah. Jadi isim istifham itu tidak termasuk ma'rifah ya. Ingat ya, isim ma'rifah itu ada 1 sampai 7, tidak ada di sana isim istifham. Tidak ada. Isim istifham termasuk nakirah ya, termasuk nakirah. Misalnya kita man anta, mubtada'nya adalah anta. Karena man adalah isim nakirah. Anta adalah isim ma'rifah, yang ma'rifah lebih utama jadi mubtada. Tafadhol. Gua bi khairin walhamdulillah. Dengan baik dan segala puji bagi Allah. Ya, dalam keadaan baik. Lagi, Mas. Al-mudarrisu, mas muka, siapa namamu? Ini juga ma adalah khobar ismu mubtada, ya. Gua Munirun. Munir. Nggih, Munir, Mas. Imam.
Al-Mudarisu. A'almaniyun anta? Ye. Apakah engkau dari Jerman? Apakah engkau orang Jerman? Apakah engkau orang Jerman? Ye. Almani ini mubtada-nya di belakang juga. Anta mubtada, almaniyun khobar. 6. Munirun la Britaniyun. Tidak, aku orang Britania. 6. Al-Mudarisu. Aina daros tal lugo tal arabiyata ya munir? Ya muniru. Ya muniru. Gimana engkau belajar bahasa Arab wahai munir? Satu lagi ya. Al-muniru daros tuha fi madrasatin islamiyata. Islamiyatin. Islamiyatin. Aku mempelajarinya di sekolah Islamiyah. Gantian nam. Gih, rekamannya ke depan. Jadi di sini daros tuha fi madrasatin islamiyatin. Saya mempelajarinya di salah satu sekolah Islami. Ya. Salah satu sekolah Islami hanya begitu ya. Karena ini nakiroh ya, nakiroh madrasatin islamiyatin. Salah satu sekolah Islami. Beda kalau dikasih al. Gih, Pak Muin, tafadhol. Al-mudarrisu afi dari Britaniyata. Britaniyata. Madarisu Islamiyatun. 6. Apakah di Inggris ada sekolah Islamiyah? Sekolah-sekolah Islam ya. Sekolah Islam. 6. Munirun. Naam. Ya. Al-mudarrisu kam madrasatan hunaka? Berapakah sekolah di sana? Munirun. La adri. Bidopti. Bidopti. Al madarisu kasiratun. Iya. Yeah. Aku tidak tahu secara pasti. Secara pasti. Di sana banyak sekolah-sekolah banyak. Nggih. 6. Adapun kata kam madrasatan hunaka mubtada-nya mana? Atau enggak ada? Kam, mubtada-nya adalah kam ya, maksudnya kam. Dan ini mubtada maupun nakirah, mubtada maupun khobar sama-sama nakirah ya. Mubtada sama-sama nakirah. Jadi ada beberapa keadaan ya. Terkadang mubtada-nya ma'rifah, khobarnya juga ma'rifah ada, ya ada ya, meskipun jarang ya. Yang gampang itu ya mubtada-nya ma'rifah di depan, khobarnya nakirah di belakang. Itu susunan yang paling gampang ya, paling insyaallah akan dibahas singkatan di sini. Sudah ya. Kita jeda salat dulu insyaallah taala kita lanjut pada salat Isya. Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah halaman yang ke-88. Nah, krok Mas. Tamarin latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut. Al-awwal aina arada hamidun an yadhaba. Naam, ayadhaba, yadhaba mansub pada an ya. Kemana Hamid ingin pergi? Ila an-nadiyu. Ila an-nadi. Ila an-nadir riyadi. Naam. Ke klub olahraga. Ya, klub olahraga. Nah, Mas juga. Dani, di mana adalah Hasanu in gurfatil murafiti? Untuk apa? Nah, bimada? Dengan apa? Ya, dengan membawa apa? Dengan membawa apa Hasan datang dari ruangannya pengawas. Ye. Bi ul batin. Naam.
Biul batin fiha tobasir, di dengan kaleng yang di dalamnya ada kapur-kapur atau kotak. Ih, asendi. Asalis, ma ismul. Masmu itu jalan. Masmu, mas masmul talibul. Masmut talibil. Masmut talibil, jadi di. Ye. Siapa nama siswa baru? Ye. Ismuhu Munir. Ye. Tak huruf samsiah ya mas ya, masmut talibi itu ya. Bukan mus, masmul talib, masmut talib, huruf samsiah. Alnya tidak kelihatan. Gih, Pak Munir. Min aina huwa, gih. Dari mana dia? Huwa min Britaniyun. Min? Britaniyun. Lala, Britania. 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 Britania majrur ya, karena min huruf jaran, min Britania majrur dengan kasroh mukaddaroh, sama dengan min Indonesia, bukan min Indonesia, tidak, min Indonesia, min Amerika, min Almania, kadzalik. Nah, dari Britania. Berikutnya halaman fi shofhati tasiah wa samanin al-mubtada wal khobar, mubtada dan khobar. Insyaallah ini penjelasan yang semoga Allah mudahkan ya. Bagi antum insyaallah tidak sulit ya. Insyaallah taala ya. Intinya adalah terkadang orang itu belajar itu bisa langsung sekali paham. Terkadang juga tidak. Sebabnya apa? Mungkin karena tidak mampu kemampuannya. Kalau antum insyaallah semua mampu. Nah, kemungkinan yang kedua saja, mungkin karena nggak konsentrasi ya, ada gangguan, artinya gangguan yang menghalangi kejernihan penerimaan. Dan namanya manusia itu wajar, artinya nggak mungkin manusia kok pikirannya kok bening terus itu ya. Terkadang juga mikir satu dua hal, bahkan tiga ya, dan sebagainya. Nah, meskipun begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki mudah ya mudah ya. Sebenarnya bisa saja kita belajar sama, ini bab yang sama. Dalam satu waktu susah, dalam waktu lain ya mudah ya. Bisa saja tidak apa, dan seperti itu sering juga. Ya. Sering juga. 6. Alhamdulillah kita sudah sampai jilid 3 ini ya. Bahkan sudah sampai hampir 90. Ya termasuk di ambang begitu selesai dari kaidah nahwu sorob, secara minimal orang bisa membaca ya, bisa membaca, bisa nyari di kamus dan lain sebagainya. 6. Kalau orang biasa belajar manah saja dia berhenti, hukumnya apa? Hukumnya makruh ya. Saya ulama mengatakan makruh, orang biasa belajar manah dia berhenti, enggak manah lagi ya. Makruh. Saya enggak belajar manah tapi lo ya. Ya dia belajar. Bagaimana kalau belajar ilmu dia berhenti di tengah? Gimana hukumnya? Tentu lebih makruh lagi ya, lebih makruh lagi. Tetapi belajar ilmu berhenti di tengah itu bukan terus berhenti itu terus dianggap makruh semua, enggak ya. Tapi namanya ilmu itu ada ya, bisa jadi satu bab selesai dia berhenti ya enggak disebut makruh karena dia sudah selesai, berarti ya bukan berhenti di tengah. Misalnya kita belajar bahasa Arab nahwu sorof ya. Berhenti di tengah ya makruh ya, tapi kalau selesai ya enggak dianggap berhenti di tengah. Paham ya? Belajar tentang bab apa misalnya? Bab apa belajar? Kalau sudah sampai selesai ya berhenti ya enggak disebut makruh ya. Tapi kalau di tengah-tengah ya berhenti itu makruh. Makruh artinya ya kalau enggak ada penghalang atau enggak ada apa udur. Kalau ada udur ya semoga enggak makruh. Ala kulli hal termasuk makruh juga meninggalkan thalabul ilmi di tengah. Di tengah maksudnya adalah di tengah bab yang materi yang sedang dipelajari. Nah, sebagaimana meninggalkan belajar memanah itu makruh. Meninggalkan belajar ilmu jadi tentunya lebih makruh lagi.
Tentunya kalau ilmu yang enggak fardu ain, kalau ilmu fardu ain malah enggak boleh tinggalkan sampai dia paham bab itu. Nah, berikutnya adalah al mubtada'u wal khobaru. Mubtada' dan khobar. Nah, kro mas. Al mubtada'u wal khobaru. Al mubtada'u huwal ismul ladhi natahaddatsu anhu. Wal khobaru huwal haditsul ladhi tatimmu bihil fa'idatu nahwu mubtada'. Ia isim yang menceritakan yang alladzina tahaddatsu anhu, yang kita bicarakan, yang kita perbincangkan terus darinya. Tidak, yang kita perbincangkan itu aja. Dan khabar ialah yang pembicaraan yang selesai yang sempurna dengannya. Yang sempurna dengannya faedah. Jadi khabar huwal haditsul ladzi tatimu bihil faedatu. Khabar adalah pembicaraan yang dengannya itu faedahnya menjadi lengkap, menjadi sempurna. Jadi jumlahnya menjadi mufidah kalau mubtada itu diberi khobar. Adapun mubtada sendiri huwal ismul ladzi natahaddatsu anhu. Mubtada adalah isim yang kita bicarakan, yakni menjadi pokok pembicaraan, itu mubtada. Jadi ya isim yang dibicarakan. Nahwu namkra. Nahwu al-qamaru jamilun. Contohnya bulan itu indah. Fa fi hadhil jumlati nuridu an natahaddatsa an anil qamari. Dan dalam kalimat ini kami ingin menceritakan tentang bulan. Ya, dalam kalimat ini kita ingin memperbincangkan tentang bulan. Terus falafdu al-qamaru. Seperti falafdul qamaru mubtada'un. Falafdul qamaru mubtada'un. Maka lafal al-qamar mubtada'. Ye. Wa nuridu an naqula innahu jamilun. Dan kami ingin mengatakan sesungguhnya ia indah. Falafdu jamilun khobarun. Maka lafal jamil khobar ya. Ya, alhamdulillah ini adalah definisi mubtada dan khobar yang mudah insyaallah ya. Mudah. Jadi mubtada adalah yang isim yang diperbincangkan, dibicarakan menjadi pokok. Sedangkan khobar adalah yang dengannya faedah menjadi sempurna. Oke, kira Pak Muhadi. Al-mubtada'u wal khobaru marfu'ani. Mubtada' dan khobar keduanya adalah marfu. Kalau dia itu isim mu'rab. Kalau selain isim mu'rab tentu fi mahali raf'in ya, fi mahali pada posisi rofa. Kalau isim mu'rab disebut marfu. Kalau selain isim mu'rab disebut fi mahali raf'in ya. Terus rof. Karena namanya tidak mu'rab, dia tidak di'irab, makanya pada posisi rofa. Nah, terus min ahkamil mubtada'i. Termasuk hukum-hukum mubtada. Ya, min ahkamil mubtada'i diantara ketentuan-ketentuan mubtada ya. Diantara ketentuan mubtada akan disebut al-awal anwa'ul mubtada'i. Nggih, mubtada'i ya, bukan mubtada'a itu ya. Dibenarkan saja itu paling harokatnya kegeser. Macam-macam mubtada. Al-mubtada'u immasmun sharihun. Mubtada bisa jadi isim sharih. Wa imma masdarun muawwalun. Dan bisa jadi masdar muawwal. Naam, mubtada bisa isim sharih dan bisa masdar muawwal. Naam, la salisalahuma. Tidak ada yang ketiganya. Nahwu alif Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kami. Al-qira'atu mufidatun. Membaca itu bermanfaat. Al-julusu huna mamnu'un. Duduk di sini terlarang. Nahnu tullabun. Kami adalah para siswa. Mubtada'nya pada lafaz Allahu, al-qira'atu, al-julusu dan nahnu.
Nggih, berikutnya Mas Hadi. Ba. Wa antasumu khairul lakum. Dan puasa kalian lebih baik untuk kalian. Nggih. Wa antafu aqrabu littaqwa. Dan maaf kalian lebih dekat pada takwa. Ya, dan kalian memaafkan atau pemaafan kalian itu lebih dekat pada takwa. Di sini mubtadanya bukan isim sharih tapi masdar muawwal. Masdar muawwal adalah masdar yang ditentukan ya. Nah, ini masdar yang kejadian dari ketentuan. Dari apa itu? Dari an dan fiil mudhari ya. Dari an dan fiil mudhari. Ada juga bisa dari ana isimnya dan khobarnya, tapi tentu tidak menjadi mubtada ya, tidak menjadi mubtada. Atau mungkin bisa juga ditakwil agak jauh. Jadi an dan fiil mudhari ditentukan masdarnya menjadi disebut masdar muawwal dan itu menjadi mubtada. Enam lagi. Ta'riful mubtada'i wa tankiruhu. Nggih. Ma'rifahnya. Ma'rifahnya mubtada dan nakirahnya. Nah, tentang ma'rifahnya mubtada dan nakirahnya. Al aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan kama fil amsilatil atiyati. Al mubtada'u tahtahu khotun. Asalnya dari mubtada ma'rifah. Asalnya pada mubtada adalah? Asalnya pada mubtada adalah ma'rifah. Nah, berupa ma'rifah. Bagaimana pada contoh-contoh berikut. Mubtada di atas baris. Mubtada yang di bawahnya ada garis. Yang di bawahnya ada garis. Nah, alif. Alif. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad utusan Allah. Nah, satu lagi ya. Ba. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Saya seorang guru. 6, roknya ditasdid ya. Pak Kusti nah, betul. Untuk Muhammadun ini apa isim nakirah termasuk apa? Alam. Ana domir. 6, Pak Kusti nah, betul. Him hada masjidun. Ini sebuah masjid. Ini masjid. Hada termasuk apa? Isyarah. Isim isyarah. Supaya lengkap ini apa? Syekh menyebutkannya ya. Ada alam, ada domir, ada isim isyarah. Lagi Pak. Alladzi ya'budu ghairallahi musyrikun. Yang menyembah selain Allah musyrik. Ya, naudzubillahi minal musyrik. Apa ma'rifah apa Pak ini? Alladzi isim mausul. Isim mausul ya, terus. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu kitab Allah. Nggih. Mubtada'nya ma'rifahnya berupa kenapa? Alif lam. Ya, ada alnya ya. Ada alnya ma'rifah. Terus miftahul jannati as-salatu. Nggih. Kunci surga adalah salat. Nggih. Mubtada'nya apa? Ma'rifah kenapa? Mudhaf. Ya, mudhaf ila ma'rifah. Ada satu lagi ma'rifah yang belum disebut dan enggak bisa jadi mubtada' ya. Apa kira-kira? Masih ingat? Domir sudah. Alam sudah. Isim mausul, isim isyarah sudah. Isim yang ada alnya sudah. Yang mudhaf kepada ma'rifah sudah. Isim ma'rifah satu lagi adalah munada nakirah maksudah ya. Munada nakirah maksudah. Jadi ya Muhammadu. Kan enggak bisa jadi mubtada. Gimana mubtada? Bukan ya Muhammadu, ya Muhammadu. Ya waladu, ya talibu. Kalau ya Muhammadu dipanggil enggak dipanggil ya tetap ma'rifah ya. Ya waladu misalnya. Nah, ini tidak jadi mubtada karenanya Syekh tidak menyebutkan sebagai contoh. Paham ya, itu macam-macam ma'rifah sambil ingat-ingat. Tafadhal, Pak Istamir. Faqad yakunul mubtada'u nakiratan bi syurutin. Naam. Dan terkadang mubtada itu nakirah dengan syarat-syarat. Nggih, terkadang mubtada berupa nakirah dengan syarat-syarat. Minha alif ayakunal khabaru sibhatal jumlatin. Naam, sibha jumlatin. Sibha di sini khobar kana ya, nasab. Apabila nggih, khobarnya berupa jumlah berupa sibul jumlah. Sibul jumlah secara makna adalah serupa dengan jumlah.
serupa, berarti dia bukan jumlah. Al-muradu Al-muradu bisifil jumlati az-zarfu wal jarul wal majrur. Yang digendaki dengan sifil jumlah adalah zarf dan jar majrur. Wa ayyataqaddama alal mubtada'i, dan mendahului mubtada, atas mubtada, ya, mendahului mubtada. 6. Kif ayakun al-khobaru sibha jumlatin. Jadi mubtada bisa berupa nakiroh dengan syarat-syarat. Di antaranya sibul khobarnya sibul jumlah dan mendahului mubtada. Ya. Khobarnya sibul jumlah dan mendahului mubtada. Maka mubtadanya nakiroh. Yang dimaksud sibul jumlah al-muradu bisibhil jumlati ad-dorfu wal-jaru wal-majruru. Yang dimaksud sibul jumlah adalah dorof dan jer dan majrur. Wal majruru itu atofnya kepada al jaru ad-dorfu. Di sini saya menyebutkan sibul jumlah itu dorof dan al jaru wal majruru. Jer dan majrur. Jer majrur itu berarti dua kata, huruf jer dan isimnya majrur. Lah kalau kira dorof bagaimana dorof itu? Misalnya as-sayyaratu amamal baiti misalnya. Misalnya ya. Sibul jumlah awas, dorofnya mana? Amama amamal baiti. Jadi menurut di sini saya khobarnya itu ya cuma amama saja. Karena dia belum ad-dorof saja ya. Al-baitinya tidak termasuk rangen ya. Tapi ini majrur karena mudhof ilaih. Menurut ini ya, saya secara dohirnya seperti itu. Kalau jar majrur dua-duanya, ya ini misalnya as-sayyaratu fil mal'ab, fil mal'abi. Ya, mungkin fil mal'abi. Di lapangan. Ini dua-duanya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin enggak? Dorof itu tidak ada majrurnya. Dorof enggak ada majrurnya. Mungkin atau enggak? Mungkin. Mungkin atau enggak? Dorof tapi enggak ada majrurnya. Dorof itu apa? Jangan keterangan tempat atau waktu. Mungkin atau enggak? Jawabannya mungkin saja. Misalnya orang mengatakan as-sabtu godan. Ya, Sabtu itu besok. Ini dorof bukan? Dorof, majrurnya tidak ada. Ya, ini khobar dorof. Jadi sini sama dorof saja jadi khobar. Tidak harus pakai apa mudhof ilaihnya. Tidak harus pakai mudhof. Karena mungkin saja, mungkin ya, mungkin saja dorof saja tidak ada mudhof ilaihnya. Secara mungkin mungkin. Nah. Tafadhal Mas Anam. Indana sayyaratun. Naam. Huna sayyaratun mubtada'un wa dzarfu inda khabarun. Nggih. Sisi kami memiliki. Oh, kami memiliki mobil. Nggih, kami memiliki sebuah mobil. Di sini sayyarah mubtada' dan dzarf inda sebagai khabar. Naam, ini pengecualian ya. Jadi secara umum kalau kata itu, kalimat itu isimnya ada yang nakirah dan ma'rifah, yang jadi mubtada siapa? Yang ma'rifah ya, yang akhirah, bukan yang nakirah, tapi di sini enggak. Karena kaidahnya kalau dorof tidak bisa jadi mubtada ya. Dorof tidak bisa jadi mubtada, dia khobar. Mubtadanya sayyaratun. Meskipun inda ini yang ma'rifah. Secara teori inda ma'rifah. 6 lagi Mas. Li akhun huna akhun mubtadaun wal jarru wal majruru li khabarun. Nggih. Kami memiliki saudara. Saya memiliki. Oh, saya memiliki saudara. Nggih. Di sini akhun sebagai mubtada wal jarru wal majrur li sebagai khabar. Nggih. Jadi tadi di atas saya mengatakan
wa dharfu inda khobar ya. Inda. Jadi beliau menyebutkan khobarnya cuma inda saja, bukan indana ya. Wa inda. 6. Sebagaimana tadi bahwa mungkin saja dharaf tidak ada mudhaf ilaihnya, mungkin secara teori mungkin. Yeh, lagi Mas. Dan terpindah ya, ulangi lagi yang ba. Ba. Ayakunal mubtada'u ismas istifhamin. Nggih. Wa ismul istifhamu mi. Wa asmaul faul istifhami nakiratun. Nakiratun nggih. Nahwu. Ti. Adapun ayakuna mubtada'nya berupa isim istifham. Ya, ini masih pembahasan tentang mubtada yang nakiroh ya, nakiroh. Disurutin dengan syarat, diantaranya syaratnya itu khobarnya jar majrur dan di depan, mubtadanya di belakang, mubtadanya nakiroh. Di sini kalau mubtada sendiri adalah isim istifham. Tentunya kalau mubtadanya itu isim istifham, khobarnya tidak boleh ma'rifah ya. Karena kalau khobarnya ma'rifah, kalau yang satunya ma'rifah, yang satu jadi mubtada'nya ya. Istim-istifham ya sama nakiroh atau sama dorof ya. Sama dorof. Nah, terus. Dan beberapa istim-istifham. Istim-istifham itu nakiroh. Nakiroh. Nah, ini adalah keterangan ya, sebagai tanbih saja. Perhatian bahwa istim-istifham itu termasuk nakiroh, tidak termasuk isim ma'rifah, karena tidak ada dalam isim-isim ma'rifah ada isim istifham, tidak ada. Faham maksudnya ya? Isim ma'rifah kan ada 7 tadi ya, ada alam, domir, isim mausul, isim isyarah yang ada alnya, mudhaf kepada ma'rifah, dan munada, nakiroh, maksudah. Tidak ada isim istifham di situ. Isim istifham termasuk isim nakiroh, masih isim nakiroh. Maksudnya jadi mubtada. Fadol Mas. Bisa jadi mubtada, tapi tidak selalu jadi mubtada. Nahwu. Matika. Nggih. Gunasmul istifhamu. Ismul istifhami. Ma mubtada'un wal jaru wal majruru bika khairun. Bika khobarun. Nggih. Apa yang ada padamu? Nggih, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Di sini isim istifham ma adalah mubtada. Nggih. Dan jar dan majrur bika adalah khobarnya. Adalah khobar. Naam. Jadi ma bika. Bika jar majrur tidak bisa jadi mubtada. Yang jadi mubtada adalah ma itu. Naam, betul. Man maridun gunasmul istifhami man mubtadaun wa mariyadun khobarun. Naam. Siapa yang sakit? Di sini isim istifham man mubtada dan mariyadun khobar. Yeah. Kalau mariyadunnya diberi al, manil mariyadu, yang mubtadanya yang mana? Al mariyadu, karena dia yang ma'rifah. Misalnya ya, guru di sini itu ada siswa yang sakit. Tahu manil marid, siapa yang sakit itu? Siapa yang sakit itu? Yang sakit itu ada itunya, ada alnya. Dia yang mubtada'nya, mannya yang khobarnya ya. Jadi karena ini maka maridun adalah nakiroh. Kalau ada alnya, manil maridu begitu, nanti kebalik, yang man menjadi khobarnya, al maridu mubtada'nya. Oke, lagi Mas. Kam taliban fil fasli gunas mul istifhami kam mubtada'un wa fil fasli khobarun. Yeah. Berapa murid di dalam kelas? Di sini isim istifham kam mubtada dan fil fasli khobar. Yeah, fasli khobar. Ini diantara ketentuannya. Diantara ketentuannya satu lagi adalah kalau itu disifati. Misalnya rajulun salihun fil masjidi. Fil masjidi. Mubtada'nya apa?
rojulun, ya mubtada adalah rojulun disifati, karena dia disifati bisa nakiroh menjadi mubtada. Ya ini hanya masalah bisanya nakiroh menjadi mubtada. Secara asal mubtada adalah ma'rifah, karena mubtada itu yang dibicarakan, dan orang bicarakan sambil bicarakan sesuatu yang jelas. Ma'rifah itu yang jelas, nakiroh enggak jelas ya. Tidak mungkin dia membicarakan sesuatu yang mubham, yang enggak jelas ya. Tapi bisa saja mubtada nakiroh dengan ketentuan itu tadi, khobarnya jar majrur dan di depan. Ini jar majrur di belakang, bisa kalau mubtadanya disifati ya. Kalau mubtadanya apa? Disifati. Rajulun sholihun fil masjidi. Mubtada adalah rajulun nakiroh. Oh iya, tambah satu lagi. Satu lagi bisa kalau mudhof. Apa? Mudhof. Misalnya khotamu dzahabin haramun. Khotamu dzahabin haramun. Mubtadanya apa? Khotamu. Ma'rifah atau nakiroh ini? Nakiroh ya. Nakiroh bisa jadi mubtada kalau mudhof ya. Khotamu dzahabin haramun, tentu lirijal ya, bagi laki-laki. Cincin emas itu haram. Nah, itu diantara. Jadi kita ada 4 mubtada bisa nakiroh, yaitu kalau khobarnya sibul jumlah dan di depan. Yang kedua kalau mubtada itu sendiri adalah isim istifham. Yang ketiga kalau disifati ya. Yang keempat kalau mudhof. 6, kita lanjutkan ya sampai akhir. Baca sama Iqra Mas. Masih ada 2. Asalif tartibul mubtada'il wal khobari. Nggih. Urutan. Urutan mubtada' dan khobar. Nggih. Al-uslu. Al-aslu. Al-aslu an yataqaddamal mubtada'u 'alal khobari. Nahu anta mudarrisun. Asal secara asal. Secara asal bahwasanya yang di awal adalah mubtada. Ya, secara asal mubtada itu mendahului khobarnya. Secara asal mubtada mendahului khobarnya. Ya, lebih dahulu. Contoh, kamu seorang guru. Ya, mubtadanya anta. Terus? Wa yajuzu aksuhu. Nggih. Dan boleh dibalik. Ya, sebaliknya. Aksu itu kebalikan dan boleh kebalikannya. Nahwu mudarrisun anta, apakah kamu seorang guru? Nggih. Mubtada-nya mana, Mas? Amudarrisun anta mubtada-nya mana? Mubtada-nya almudarrisu. Nah, anta ya. Kan di sini saya mengatakan wa yajuzu aksuhu dan boleh kebalikannya. Kebalikannya maksudnya apa? Mubtada-nya di belakang, khobarnya di depan. Contoh amudarrisun anta ya. Secara asal mubtada di depan, yakni mendahului khobar. Contoh anta mudarrisun. Anta mubtada di depan. Wa yajuzu aksuhu dan boleh sebaliknya, yakni mubtadanya di belakang. Boleh seperti amudarrisun anta. Nggih, Mas Imam, enggak, Mas. Wa yajibu ayataqaddamal mubtada'u idza kana ismul isma istifhamin. Nggih. Nahwu ma bika man maridun. Nggih. Dan harus mendahului mubtada apabila dan mubtadanya harus di depan. Dan mubtadanya harus di depan apabila isim kana. Ya, apabila berupa isim istifham. Apabila berupa isim istifham. Nah, kana di sini berupa. Ya, ini apabila mubtada itu berupa isim istifham. Nahwu. Nahwu. Ma bika, ada apa denganmu? Man maridun, siapa yang sakit? Ya, ini harus di depan. Pokoknya isim istifham itu menjadi mubtada atau jadi khobar ya tetap di depan. 6, berikutnya. Wayajibu. Atau Mas baca lagi. Sudah selesai ini. Wayajibu. Wayajibu ayyataqad damal khobaru iza kana ismal ismas istifhamin. Nggih. Nahwu mas muka kaifa haluka. Nggih. Dan khobar harus mendahului harus ya di depan. Di depan berupa apabila berupa. Apabila di depan isim berupa isim istifham. Nggih. Nahwu mas muka siapa namamu kaifa haluka bagaimana kabarmu. Ya. Yeah. 6. Jadi urutan mubtada dan khobar secara asal mubtada di depan. Boleh apa? Secara boleh saja itu mubtada di belakang.
Adapun yang wajib di depan, mubtada wajib di depan itu kapan? Kalau mubtadanya berupa isim istifham. Sebaliknya juga, khobar wajib di depan kapan? Kalau khobarnya berupa isim istifham, ya. Isim istifham itu jadi mubtada ya di depan, jadi khobar ya di depan, ya. Haknya di depan. Nah, itu yang wajib. Adapun yang bukan istifham, isim istifham ini boleh saja. Boleh di depan, boleh di belakang, tidak masalah. Nah, selama dari sisi apa balagoh tidak merusak, tidak menjadikan orang bingung, ya. Kalau menjadikan orang bingung ya merusak balagohnya. Allah Ta'ala alam, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Nggih. Isim kana mahdzuf yakni huwa. Idza kana huwa maksudnya kalau yang mubtada ya. Wa yajibu ayat taqaddamal mubtada'u idza kana isma istifhamin. Isim kananya adalah dhamir mustatir ya. Takdirnya huwa kembali ke mubtada. Apabila mubtada itu adalah isim istifham, maksudnya begitu ya. Bawahnya juga sama, idza kana isma istifhamin, apabila khobar itu adalah isim istifham. Jadi kata isma dalam dua tempat itu adalah khobar untuk kana. Isim kananya mana? Isim kana adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir takdirnya huwa. Seperti dalam ayat innahu kana tawwaba ya. Tawwaba mansub isim kana. Khobar kana afan, khobar kana. Tawwaba khobar kana. Isim kana yang mana? Dhamir mustatir takdirnya huwa. Nah, begitu. Sampai sini ya, sudah lewat setengah sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.